Semuanya, selamat pagi. Saya mengajak kita membaca sebuah doa Daud di dalam Mazmur pasal 22. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, ini bukankah sama persis dengan doa yang Yesus naikkan pada waktu dia di atas kayu salib? Dia berkata, Eli Eli lama sebaktani. Uh, mengapa engkau meninggalkan aku? Pagi ini saya pengen sharing tentang isu tentang ditinggalkan Tuhan, saudara. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya percaya ada banyak orang yang sempat atau bahkan saat ini ngerasakan Tuhan tinggalkan. Yang saya maksud bukan meninggalkan dalam arti sementara artinya oh Tuhan lagi cuek, Tuhan lagi tidak jawab doa. Bukan itu yang saya maksud tetapi betul-betul seperti merasakan Tuhan itu meninggalkan dia karena dia merasa tidak layak, dia merasa kotor, dia menas, merasakan najis, sehingga Tuhan itu jijik melihat dia, sehingga Tuhan itu meninggalkan dia. Kenapa saya katakan seperti ini? Yesus pernah mengalami fase di dalam hidupnya bahwa ketika dia merasakan... Bapak itu betul-betul mencampakkan, membuang. Mungkin lebih tepatnya, dia merasakan dibuang pada saat itu. Saudara, beberapa saat yang lalu, seseorang menghubungi saya dan menceritakan cukup panjang, tetapi ujungnya, intinya itu sebetulnya satu: dia merasakan kotor, dia merasa Tuhan meninggalkan dia, dia merasa Tuhan sudah menyiapkan hukuman buat dia, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sudah seperti tidak terampuni dan sebuah perkataan yang selalu dia ulang ucapkan adalah saya dibuang Tuhan Tuhan sudah membuang saya intinya seperti itu saya nggak bisa bilang bahwa ini orang terlalu perasa overthink karena hal ini pernah terjadi kepada saya bapak ibu satu kali um, pada waktu saya lagi gencar-gencarnya ikut pelayanan, bukan di gereja, tapi saya dapat kesempatan kumpul dengan sebuah kegerakan bersama dengan teman-teman di Jogja. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu kita ngefans banget hormat sama beliau, dan mereka kumpulan dari orang-orang yang dalam tanda kutip punya karunia profetik atau nabi. Sampai satu kali salah seorang yang kami sangat hormatin, sangat kami pandang ya, tiba-tiba saya sampai lupa duduk perkaranya itu apa, pokoknya dia itu melepaskan sebuah perkataan kepada saya begini, percuma kamu pelayanan, percuma kamu berdoa, karena seperti roh Tuhan meninggalkan Saul, Tuhan juga meninggalkan kamu. Jadi, apapun yang kamu usahakan, mau kamu berdoa, mau kamu penyembahan, mau kamu pelayanan, mulai dari sekarang, semua yang kamu lakukan itu gak ada artinya. Karena apa? Tuhan sudah meninggalkan kamu. Jadi, nasib kamu sudah pasti. Bahwa nanti kamu akan masuk ke penghakiman, ke neraka, ke dapur perapian. Saudara, pada waktu itu terus terang saya sangat terintimidasi, sampai berhari-hari, bahkan sampai sekitar dua minggu, saya nggak punya semangat merasakan apa gunanya semuanya saya lakukan kalau toh ujungnya pada akhirnya saya masuk ke neraka. Karena dia mengatakan seperti roh Tuhan meninggalkan Saul. Itu hal yang persis sama terjadi kepada saya. Lalu saya sempat bertanya, gak mungkin roh Tuhan itu meninggalkan saya. Dia cuma ngomong begini, sama seperti Saul ketika roh Tuhan meninggalkan dia, dia juga gak kerasa dia merasa bahwa semua masih baik-baik saja. Tapi saya mau sampaikan kepada kamu bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan kamu. Jadi percuma kamu sembahyang. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan yang seringkali juga mengaku diri sebagai nabi, Saudara. Kita ini cenderung memakai telunjuk untuk nuding. Dan kemudian kita membuat statement-statement yang menghakimi statement-statement yang memutuskan bahwa kamu ini sudah tidak layak. Jadi apapun yang kamu lakukan, setiap kali Tuhan itu memandang kamu, Tuhan itu jijik melihat kamu. Setiap kali Tuhan melihat kamu itu kamu benar-benar sudah nggak dianggap. Jadi ini sesuatu hal yang kelihatannya simpel, tapi berapa banyak anak-anak Tuhan seringkali terintimidasi karena perkataan-perkataan seperti ini sehingga akhirnya mereka mulai merasa tidak layak, mereka mulai merasa tidak uh, berkenan sama Tuhan, lalu mulai mundur. Dan intimidasi-intimidasi ini biasanya muncul karena kita mungkin melakukan satu kesalahan, kita mungkin melakukan pelanggaran, dan itu sangat betul-betul sangat menyiksa. Saya masih ingat selama beberapa hari itu hidup saya betul-betul seperti nightmare ya setiap hari saya itu nangis karena apa? Saya merasa Tuhan itu tinggalkan saya. Saya mempercayai perkataan hamba Tuhan ini karena dia seorang nabi menurut banyak orang. Dia seorang yang sangat peka menurut banyak orang juga. Dan beberapa kali saya melihat memang dia peka. Berapa betapa bahayanya kita itu mendengar judgment, penghakiman dari mulut manusia terutama yang memakai nama mengatas sebagai mengatas namakan sebagai nabi. Nah mari kita lihat sebentar sedikit di Alkitab. Benar nggak sih apa yang terjadi pada Saul itu bisa terjadi kepada kita bahwa Roh Tuhan itu betul-betul meninggalkan kita. Satu kali doa Daud adalah begini. Jangan ambil rohmu daripadaku dan jangan buang aku dari hadapanmu benar nggak sih bahwa memang kita itu bisa dibuang sama Tuhan karena saking bandelnya bertobat balik lagi bikin kesalahan lalu minta maaf minta ampun nangis nangis sampai nangis bombay sekalipun tapi tetap balik lagi istilahnya itu gini kita itu bebal tegar tengkuk udah benar-benar sampai Tuhan itu berkata that's it enough masa kesabaranku sudah selesai, masa anugerahku sudah selesai, get out, get lost. Jadi pergi sana minggat, percuma apa yang kamu lakukan semuanya jijik, karena toh nanti pada akhirnya kamu balik lagi. Benar nggak sih? Kita lihat sebentar ya dari fakta di Alkitab 1 Samuel. Pasal yang ke-16 Kita lihat sebentar dari 1 Samuel Pasal yang ke-16 Saudara ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat cerita kilas balik dari kehidupan Saul pada konteks ini memang betul. Sejak saat itu roh Tuhan meninggalkan Saul. Tapi berkat Saul masih ada. Kayak misalnya tahtanya tidak hilang. <tuh> Istilahnya hmm hartanya masih nggak hilang, tapi betul-betul tidak ada pengurapan Tuhan, betul-betul tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Tadi ini memang pernah terjadi, Saul ditinggalkan oleh Tuhan, benar-benar dibuang oleh Tuhan. Nah, saudara jangan tanya sama saya, berarti nasibnya Saul masuk surga atau neraka. Nah, itu hanya Tuhan yang tahu. Ntar kalau kita balik ke Tuhan, baru kita akan cross-check ya. Hal yang kedua yang saya temukan di Alkitab adalah dalam 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal 4 ayat 21. Ia menamai anak itu Ikabut katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena matuanya dan suaminya ini contoh lain dari kejadian Tuhan meninggalkan umatnya Ikabot ini adalah cucu dari Imam Eli Imam Eli itu kita tahu pada zaman Samuel ada seorang imam yang membiarkan anak-anaknya berbuat kejahatan dan kemaksiatan dan cucunya dikasih nama Ikabot pada saat itu karena pada saat itu benar-benar Tuhan itu tidak menyertai orang Israel sehingga tabut perjanjian yang betul-betul sangat diagungkan menjadi satu uh, yang sangat dihormati oleh orang Israel menjadi sumber kekuatan dan semuanya dirampas sehingga orang Israel mengalami kekalahan pelak, orang Israel mengalami banyak uh, kesengsaraan. Nah. Di sini salah satu contoh yang lain dari Tuhan meninggalkan orang Israel. Kalau Anda lihat, sebetulnya kalau kita mau cross-check, ada banyak contoh-contoh di Alkitab Tuhan meninggalkan. Tetapi yang betul-betul saya tangkap, yang betul-betul saya lihat cukup permanen itu adalah kejadian Saul. Sedangkan yang lain saya melihat Tuhan balik lagi nanti. Tuhan balik lagi kepada umatnya, ya kan? Jadi 1 Samuel 4 Tuhan meninggalkan orang Israel karena mereka melakukan dosa sehingga tabut perjanjian dirampas. Tapi di kejadian lain Tuhan balik lagi. Jadi benar nggak sih Tuhan itu benar-benar selama kita hidup di dunia ini kita itu karena sudah banyak dosa, karena bandel, habis salah, bertobat, minta ampun lagi sehingga kita tuh feel guilty. Ini yang saya temukan, bahwa contoh-contoh Tuhan membuang kita itu ada di Perjanjian Lama. Itu yang saya tangkap, contoh-contoh tentang Tuhan membuang saudara dan saya itu bisa terjadi di Perjanjian Lama, dan memang cukup sering juga, cukup lama Tuhan itu betul-betul meninggalkan orang Israel. Nah, salah satu contoh yang lain adalah Anda lihat jarak dari kitab Maleaki ke Matius, dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ratusan tahun. Dan selama ratusan tahun Tuhan membisu, Tuhan tidak bicara, tidak ada pewahyuan, tidak ada suara Tuhan, tidak ada nabi Tuhan. Sekian ratus tahun itu tidak sebentar, lama. Nah di situ saya menemukan bahwa Tuhan sempat meningkatkan orang Israel dalam waktu yang cukup lama. Itu tapi semua kalau kita lihat kembali ke perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru, saudara? Kita akan melihat di perjanjian baru, Matius pasal 27. Coba kita lihat Matius pasal 27, ayat yang ke-45. Saya berharap pagi ini renungan kita boleh menjadi jawaban dan sekaligus kekuatan bagi saudara yang sedang mengalami struggle di area ini. Matius pasal yang ke-27, kita lihat ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya temukan di perjanjian baru Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi selama 3 jam. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli Eli lama tani, Sama dengan Mas tadi. Artinya alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Saya menemukan di Perjanjian Baru sebuah bukti bahwa Tuhan meninggalkan adalah dalam kejadian ini, yaitu ketika Yesus selama tiga jam mengambil semua kejijikan, dosa, ketidaklayakan, pelanggaran yang saudara dan saya lakukan selama tiga jam dia meregang nyawa di atas kayu salib. Begitu menjijikkannya, begitu kotornya, sehingga sampai untuk selama tiga jam itu Bapa memalingkan wajah dari Yesus. Ini yang saya temukan di dalam perjanjian baru. Jadi saya menangkap bahwa dalam perjanjian baru, satu-satunya bukti bahwa Tuhan bisa meninggalkan kita itu ya dalam konteks ini saudara saya tidak menemukan dalam konteks-konteks yang lain jadi saya cuma menemukan ini aja ketika Yesus menanggung dosa dan pelanggaran kita lalu apa bukti-bukti yang lain yang terjadi di perjanjian baru kita buka Matius 28, kita lihat Matius pasal yang ke-28, kita akan melihat beberapa ayat saudara Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimatnya sudah tertulis dengan jelas. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita buka lagi beberapa ayat Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu. Selama-lamanya bayangin Tuhan Yesus habis ini mati lalu balik ke surga, ini yang menjadi perkataannya dia. Yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, perhatikan ayat 18. Aku tidak akan tidak akan. Kalau tidak akan ya berarti tidak akan Saudara ya. Tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan selama Yesus tidak ada di muka bumi ini, Roh Kudus dikirimkan untuk menyertai dan berjalan bersama dengan saudara dan saya. Dua ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak akan ditinggalkan, kita tidak akan dibuang. Mari kita lihat kolose 1 ayat 20. Ini kita bicara dalam konteks ketika kita hidup di dunia ini ya. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20. Kita lihat kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan. Segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi, kalau ada dari kita mengatakan, "Aku tidak layak, Bu, dosaku terlalu parah, aku sudah kotor sekali," waktu Yesus selama tiga jam di atas kayu salib, inilah yang dia lakukan dia menanggung itu supaya kita didamaikan dengan Bapa. Saudara dan saya didamaikan. Anda artinya tahu didamaikan hubungannya dibikin baik. Aksesnya dibuka. Jalan itu dibikin. Itu sebabnya ketika Yesus mati, tirai tabut, ba, tirai bait suci terbelah. Artinya apa? Tidak ada lagi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan, tidak juga dengan dosa kita. Alkitab menuliskan bahkan Yesus itu mati ketika saudara dan saya masih berdosa. Jadi, artinya dia itu betul-betul apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, betul-betul karena kasih dan cintanya kepada saudara dan saya. Mari kita lihat contoh ayat yang lain di dalam Roma, <tuh> pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-5. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi artinya eh, saudara dan saya itu pada waktu Yesus mati itu kita dalam kondisi memang tidak layak. Jadi karena dia mati kita jadi dilayakkan. Jadi saudara dan saya menjadi layak bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena saudara banyak puasa. Tangkap baik-baik Bapak Ibu, saudara dan saya tidak akan pernah bisa melayakkan diri, ketahuilah itu. Karena Alkitab mengatakan kebaikan manusia seperti kain kotor. Kesalahan saya pada waktu awal-awal mengiring Tuhan menjadi Kristen karena paradigma saya salah. Saya berpikir dengan banyak berdoa, dengan banyak berpuasa, saya menjadi layak. Saya menjadi dilayakkan. Tidak ada yang layak. Bahkan dalam posisi sekalipun saudara dan saya sekarang lagi rohani-rohaninya sekalipun, kita tetap tidak layak. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan pada dasarnya kita sudah seperti kain kotor. Jadi tidak layak. Karena kita tidak layak, jangan jadi penghakim ya. Tiba-tiba kita menentukan orang ini tidak layak, orang ini layak naik mimbar, orang ini tidak layak naik mimbar. Mari saya kasih tahu, tidak ada dari kita satupun yang layak. Kita semua tidak ada yang layak baik hari ini di posisi saudara dalam kondisi rohani yang bagus. Saudara tetap tidak layak, sudah. Tidak ada kelayakan yang disebabkan karena kebaikan kita. Tidak ada, karena kebaikan kita kotor. Kita dilayakkan cuman karena satu, karena Yesus yang mati. Jadi, cuman karena Yesus, jadi itu yang dinamakan keselamatan itu anugerah. Jadi bukan karena saudara dan saya. Mari kita lihat lagi Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, keren banget enggak? Gara-gara Yesus mati, kita bukan cuma didamaikan sama Bapa, kita di, dibikin akses tidak di, dikasih akses ke surga, kita dikasih akses kepada segala berkat dan fasilitas surga, tapi kita juga dilayakkan dan yang amazing kita dibebaskan dari penghukuman. Penghukuman apa? Penghukuman raka, Saudara. Nah, ini saya bicara tentang kondisi kita diselamatkan oleh Tuhan. Oke. Okay? Nah, Artinya bahwa kita memang tidak ada yang sama sekali yang memang layak. Tangkap baik-baik, karena saudara dan saya tidak ada yang layak. Jadi jangan dari kita tuh sok-sokan berkata begini, oh orang ini tidak layak naik mimbar. Siapa saudara dan saya orang buta menuntun orang buta? Wong oh, sama-sama tidak layak kok berani nodung tidak layak, noding tidak layak. Sejak saya mengerti ini saudara, saya nggak pernah berani, saya nggak pernah berani memutuskan atau memvonis seseorang itu layak atau tidak layak. Bahkan sekalipun kita sudah tahu dia jatuh dalam dosa, kita tidak bisa berkata bahwa dia dibandingkan saya, saya lebih layak dari dia. Oh, siapa yang mengatakan begitu? Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa saudara yang sedang banyak berdoa, pelayanan itu sedikit lebih layak daripada yang jelas-jelas jatuh dalam dosa. Saudara dan saya tidak ada yang layak. Kita semua dilayakkan karena kasih karunia Tuhan, karena kasihnya Yesus, karena pengorbanan Yesus. Titik sudah kita nggak usah nambah-nambahin lagi. Satu lagi ayat Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, saudara. Kita lihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ia ya, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Ya apa? Ya Bapak. Wow. Jadi kita ini bukan cuma didamaikan, bukan cuma dianggap layak, cincailah dianggap layak ya. Tapi saudara dan saya itu juga dijadikan ahli waris anak. Oh, ini luar biasa. Jadi menjawab sebuah kegalauan. Bisa nggak sih Tuhan tuh benar-benar buang saya? Saya dulu makanya pernah bukan dikomplain, tapi dikasih masukan. Karena saya pernah mengarang sebuah lagu. Uh, mengutip dari Mazmur Daud, jangan buang aku dari hadapanmu dan jangan ambil rohmu daripadaku. Saya pernah dikasih masukan sama bapak gembala saya bahwa lagu ini enggak enggak seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Jadi saya waktu itu ngomong jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu. Jadi saya dikomplain dan di, dalam tanda kutip rada ditegur gara-gara lagu itu tapi saya punya pembelaan Bapak Ibu pembelaan saya adalah begini it's a song it's an art ya gini loh kadang-kadang seorang yang seniman misalnya kadang-kadang seorang seniman itu ekspresif gitu kan jadi sebetulnya saya tahu bahwa Tuhan akan tinggalkan saya saya tahu saya tahu dari dulu dari dari sononya memang jelek, dari sononya memang kotor, dari sononya memang tidak layak, penuh dengan dosa, penuh dengan bau amis, bau kejijikan. Saya tahu dari sononya udah begitu. Tapi hanya karena Tuhan itu cinta banget, Tuhan itu baik banget, makanya saya itu dapat privilege seperti ini. Saya tahu. Tapi namanya lagu, kalau lagu itu dibikin Uh, yang teologis banget kan jadi kurang indah gitu ya jadi kadang-kadang uh, lagu itu apa ya sarana untuk ekspresif banget gitu loh sarana untuk ekspresif sekali gitu loh kan jadi saya tahu tuh anda bakal ninggalin tapi ngalem gitu loh bapak ibu jadi saya manja banget jadi jangan buang aku daripadamu jangan ambil rohmu jadi kayak bahasanya Uh, kayak sosokan, wah, wow, kayak sosokan butuh banget gitu ya. Ya itu bahasa, bahasa ekspresif seorang se seniman tuh kan gitu-gitu, kira-kira. Jadi, saya tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia Immanuel, dia Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Jadi, jawabannya simpel, apakah Tuhan? membuang kita ketika kita berbuat dosa. Enggak. Karena apa? Yesus sudah bayar lunas. Teteleste sudah selesai. Yesus sudah bayar lunas. Bagian saudara dan saya adalah seperti kisah anak bungsu yang hilang. Anda lihat cerita perumpamaan anak bungsu yang hilang. Bapaknya tidak pernah tinggalkan dia. Anak bungsu lah yang meninggalkan bapaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara dan sayalah yang meninggalkan Tuhan. Jadi, Anda lihat akibatnya ketika anak bungsu meninggalkan bapaknya, dia mengalami sampai makan ampas babi. Itu artinya apa? kenajisan, kondisi yang hancur. Saat kita meninggalkan Tuhan, itu yang terjadi pada kita. Tetapi ketika anak bungsu bertobat dan balik kepada Tuhan, kepada bapaknya, apakah diterima? Sebelum anak bungsu itu sampai ke depan rumah, bapaknya sudah lari terlebih dahulu mendapatkan anaknya. Ini berarti bapaknya selalu menunggu kan? setiap hari menunggu anaknya jangan-jangan hari ini datang. Makanya ketika anaknya datang dari jauh, bapaknya langsung melihat ini lokasi Tuhan buat kita. Detik ketika hati kita mulai berbalik, percayakah saudara bahwa bapak kita itu sudah nunggu dari jauh dan dia berlari sekencang-kencangnya untuk memeluk saudara dan saya. Ingat Bapak Ibu Saudara Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Karena itu Saudara dan saya perlu untuk balik kembali kepada Bapak kita seperti anak bungsu. Ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan yang selalu tersedia, yang cukup untuk memberikan pengampunan. Firman Tuhan dalam Ibrani mengatakan, marilah kita dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa dinamakan tahta kasih karunia? Karena memang semuanya karena kasih karunia. Saudara dan saya, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah baik. Tidak akan pernah layak. Semua karena kemurahan, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Saya berharap pagi hari ini kita boleh mengingat kembali betapa kita ini bersyukur. Kita punya cinta Tuhan yang luar biasa. Yuk, kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Selama tiga jam, Yesus tergantung di atas kayu salib, menanggung semuanya supaya saudara dan saya mendapatkan jalan untuk menjadi anaknya, menjadi warga kerajaan surga, mendapatkan pendamaian dengan Bapa. Kita tidak lagi ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kita tidak sendirian, tetapi Tuhan selalu berjalan bersama dengan saudara dan saya. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapak untuk tubuhmu yang sudah dipecah. Sehingga engkau menebus kami melayakkan kami, mendamaikan kami, mengangkat kami menjadi anakmu. Kami terima tubuh yang baru, yang bangkit dari segala kematian, penyakit, dan dosa. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya. kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk darah perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi kami. Kami terima dengan ucapan syukur karena darahmu telah membersihkan kami, menyucikan kami kembali. Sehingga seperti firmanmu katakan, sekalipun dosamu semerah kirmisi, akan menjadi putih seperti salju semata-mata karena cinta dan kasihmu buat kami. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin.